kita dapat mendengar sendiri ceramah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mendengar ceramah yang disampaikan, saya perkenalkan sedikit, walaupun kita sebenarnya telah pun mengenali penceramah yang hebat yang kita bawa pada malam ini. Wajah dan suara yang sering kita lihat di media sosial ataupun di kaki TV dan sebagainya. Pada malam ini kita bawa beliau langsung ke Surau Jumaat Abdullah, Taman Penumpang Perdana. Beliau berasal dari Kuala Terengganu, mendapat pendidikan di SMU Agama Darul Anwar Pulau Melaka dan SMU Muhammadin Al-Banan Kota Baru, menyambung gajah di peringkat yang lebih tinggi di Kolej Agama Sultan Zainal Abidin Khuzar dalam bidang syariah, kemudian ke Universiti Al-Azhar Mesir memperoleh ijazah syariah dan menyambut pengajian di Okoh Universiti Malaysia di peringkat master dalam bidang pengajian Islam. Pernah bertugas di Jahil dan Jabatan Agama Islam di 9. Jabatan terakhir beliau adalah sebagai tolong pengarah bagi pengundang suatu Islam dan tolong pengarah sebagai halal. Oleh karena itu, beliau telah kini menumpukan perhatian semua masa sebagai pendakwah bebas, pakar motivasi dan ruling challenge. Juga aktif dalam bidang perniagaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk menghadirkan masa saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang bagi Ustaz Asma binti Harun menyampaikan ceramah majlis. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Segala pujian kita rafakkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah diperdengarkan tadi satu qasidah yang begitu indah, dialunkan dengan suara yang begitu indah daripada seorang anak muda, masya Allah. Sudah nikah belum? Belum lagi. Tengah belajar lagi. Ha, siapa yang punya? Belum. Bukan abang-abang yang punya. Beruntunglah kedua ibu bapanya, masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita juga yang bermain di bibir adalah alunan memuji Allah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah Tuhan yang layak dipuji dan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang layak dipuji. Kerana pujian terhadap Nabi Muhammad ini, sebelum kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai pujian di dalam Al-Quran. Masya-Allah. Dan alhamdulillah, tanpa kita minta, tanpa kita berdoa,
untuk lahir menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih kita, roh dan jasad kita, tubuh badan kita, keturunan kita, ibu ayah, zuriat keturunan kita, suami isteri, keluarga, adik-beradik kita, sahabat-sahabat kita adalah menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekaliannya adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan dari kalangan manusia, daripada manusia yang pertama sampai yang terakhir, sehinggakan umat yang terakhir ini dicemburui oleh sekalian manusia di padang mahsyar kelak. Dialah yang terakhir sekali namun yang terawal dihisab. Dialah umat yang terakhir tapi pintu syurga tidak akan dibuka malaikat, dibuka untuk Nabi Muhammad serta umatnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan pelbagai lagi kelebihan dengan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada banyak perbualan para nabi dengan Allah. Apabila mereka membacakan tentang pujian-pujian ataupun kelebihan satu umat yang ditulis di dalam Taurat, Zabur dan Injil, dan apabila para nabi mengharapkan itu adalah khabar tentang umat mereka, tetapi Allah menjawab ia adalah milik Muhammad. Dia adalah milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, masya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Subhanallah, kita ada anak-anak kecil kan, masya-Allah. Tak apa ibu-ibu, kita faham. Mungkin kan kita berusaha untuk menenangkan anak kita, dan jika anak kita tak dapat nak tenang kan, mungkin kita boleh bawa untuk ambil angin, betul kan, dukung-dukung ambil angin. Sebab itu di setengah masjid dan surau disediakan tempat khas untuk ibu-ibu yang ada anak kan, masya-Allah. Kita tahu ibu-ibu semua nak yang terbaik, dan insya-Allah kita doakan Allah permudahkan. Alhamdulillah, masya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lain debaran saya malam ini. Di hadapan saya ini ramai orang alim, orang-orang saleh, al-mukhlisina lahuddin, orang yang ikhlas dengan agama Allah. Di kalangan yang memegang amanah sebagai menjaga rumah Allah ini. Daripada awal, daripada jauh saya tengok, ya Allah, ini bukan surau biasa. Surau telah dinaik taraf sebagai surau Jumaat dengan kawasan parking yang begitu besar. Saya percaya mereka yang berada di belakang pembinaan surau, surau Jumaat ini, mereka yang mempunyai iltizam, semangat, kekuatan, nekat yang kuat untuk mengimarahkan rumah Allah walaupun bermula dengan surau. Masa tadi saya masuk bahagian muslimat, saya tanya EJK tu kan, yang sambut tu, katanya di sana baru bahagian tambah, ada banyak bahagian tambah-tambah. Dia kata barakah cepat sangat Allah bagi rezeki. Saya kata biasanya cepat sangat Allah bagi ni kerana cekap dan cepat dan amanahnya mereka yang menjaga setiap sen duit yang disalurkan, yang menjadi wakaf kepada pembinaan surau masjid dan rumah Allah ini, masya-Allah. Dan sekilas pandang tu saya melihat banyak lagi kelebihan-kelebihan. Antaranya ini sangat unik, mungkin satu-satunya wallahu alam, saya tak pernah lagi tengok disediakan tempat wuduk dalam ruang salat. Saya tak tahulah, mungkin ada cerita itu ruang wuduk kan, betul kan, masya-Allah. Dek, kamu kena pusing tengok. Sebab sepanjang pengalaman saya pergi masjid ataupun surau, tidak pernah saya nampak lagi ada ruang wuduk yang disediakan dalam ruang salat. Betul atau tidak? Masya-Allah. Mungkin ini satu inovasi yang inovasi yang sangat baru. Dan bagi saya, subhanallah, hebat orang yang berfikir dan Allah beri ilham kepada orang yang benar lalu dia melaksanakan. Mungkin peringkat awal ramai yang tak setuju, mungkin ramai yang kata pelik, tak pernah dibuat orang dan sebagainya. Tapi Allah beri ilham kepada orang yang benar lalu dia nekat juga buat, tetapi akhirnya sangat memudahkan orang yang iktikaf,
batal situ je. Orang tua, orang sakit. Kan, ada orang yang selalu masalah angin, kejap-kejap kentut, mudah saja. Subhanallah. Dan antara masalah kita kadang-kadang dah batal pun wuduk di dalam masjid, malasnya sebab jauh tempat wuduk. Dan saya sangat memuji mana-mana masjid dan surau yang memudahkan lokasi ambil wuduk, terutamanya untuk muslimat. Sebab banyak juga masjid muslimat daripada tempat wuduk dia nak pergi kat tempat salat, dia terdedah dengan aurat. Maksudnya jauh tu jarak tu, kita lepas basuh kaki nak pakai balik stoken kan payah basah. Sebab ruang solat tu kena lalu satu ruang terbuka. Jadi saya puji sangat beberapa masjid ni, saya tak perasan mana ruang wuduk muslimat. Maksudnya dia jaga betul, muslimat boleh direct ke ruang solat tanpa terdedah auratnya. Ha, insya-Allah di sini pun begitu kan. Ha. Belakang tu. Alhamdulillah, masya-Allah. Perkara-perkara begini kita boleh tengok dalam Masjidil Haram. Betul kan? Dalam Masjidil Haram ada ruang wuduk, dalam ruang solat. Jadi bukanlah perkara yang pelik. Cuma masa orang tengah solat tu kan, kena perlahan lah buka air kan. Jangan sekuat-kuatnya, dan membazir juga. Nabi pesan supaya ketika walaupun ambil wuduk di sungai, jangan membazir. Air sungai mengalir dengan deras, tapi membazir tu saudaranya syaitan. Sebab itu kalau saya sendiri, ambil je peluang untuk tengok anak tu buka paip kuat ke perlahan. Memang kena belajar bila ambil wuduk buka paip air yang paling perlahan kalau boleh. Air paling perlahan. Jangan perlahan sangat, lama pula orang nunggu kan. Tapi kita boleh bayang tak ketika kita ambil wuduk kalau air sangat laju, kalaulah ditadah sementara basuh muka terkomo-komo, mungkin dapat satu baldi. Air yang mengalir, membazir saja-saja masuk ke longkang. Sebab itu bila kita buat air perlahan, risiko membazir itu boleh dikurangkan. Dan sebenarnya setiap kali untuk anggota wuduk tu kan ada doanya. Jadi bila kita nak basuh muka, kita boleh berdoa sama ada pada lidah ataupun dalam hati, ya Allah bangkitkanlah wajahku dengan cahaya wuduk ni. Lepas tu basuh. Bila basuh tangan kanan, nak basuh tu kan, ya Allah jadikanlah tangan kananku menerima buku amalan. Bila basuh tangan kiri, ya Allah jangan jadikan tangan kiriku ini menerima buku amalan. Bila kepala, Allahumma faqihni fid-din wa'allimni ta'wil. Doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Doa-doa untuk setiap anggota wuduk ini ada dalam kitab Hidayatus Salikin fi Maslakil Muttaqin. Petunjuk jalan bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Sebab itu kalau kita ambil laju-laju, air pun kuat-kuat, tak sempat kita nak merasai nikmat kemanisan dan khusyuk ketika wuduk. Orang yang khusyuk wuduk, insya-Allah khusyuk juga solatnya. Wuduk adalah pembukaan kepada solat. Tapi wuduk tu kan senang. Pejam mata pun boleh buat kan? Orang perempuan sambil borak. Masa tu kan selak nampak gelang. Kalau ambil wuduk ramai-ramai tu, masya-Allah, menggelik-gelik gelang masing-masing. Ha, kalau kawan tu, kita siap tanya kan, gelang baru eh? Eh lawa eh, tebal lebih besar, berat berapa? Oh, siap tanya harga kan. Ini gelang Korea je lah. Ui, macam betul, tengok sikit. Ah, dah. Makruh kan bercakap ketika ambil wuduk. Kita ambil wuduk dalam keadaan lagha dan keadaan lalai, begitulah solat kita. Na'udzubillah min zalik. Alhamdulillah, subhanallah. Dah bagi salam kan tadi kan? MasyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur, iaitu Surau Jumaat Ar-Raudah, Taman Paya Rumput Perdana, Melaka. Saya pernah duduk Taman Paya Rumput Indah. Pernah duduk Melaka lebih kurang 5 tahun. 5 tahun. Lama duduk kat Alu Gajah. Dekat Rembia Perkasa tu kan. Ceng ni biasalah. Kawasan sini adalah lalu dulu. Masa tu kan tak glamour. Ini cerita 10, 12 tahun lepas, 13 tahun lepas. Suami saya pensyarah di Uni KL, Universiti Kuala Lumpur, dalam bidang chemical engineering kan. Tapi orang panggil dia ustaz. Kesian pula kan. Nasiblah sebab isteri dia ustazah, jadi orang panggil dia ustaz. Ha. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Datuk Rais bin Haji Yassin. Datuk ada ke? Oh, okey. Nak sebut sahur. Berbuka puasa, masya Allah. Memang himpit semalam puasa Isnin kan? Lepas tu hari ini puasa
puasa Rejab ya juga, puasa Ayyamul Bayd, puasa hari putih pada pertengahan setiap bulan. Masya Allah. Jadi semalam Isnin, lepas tu Selasa, Rabu, Khamis, jadi teruslah 4 hari. Masya Allah. Saya pun tadi tengah jalan lah, berhenti makan buka puasa kan. Puasa hari putih ni cari sendirilah nanti balik rumah, Google. Dah terbukti memang para saintis kenapa sampai Nabi berpesan kepada salah seorang sahabat Nabi, saya lupa tapi hadis yang sahih. Nabi berpesan, jangan kamu tinggalkan 3 amalan ini. Subhanallah, salah satunya adalah puasa hari putih. Nabi pesan, kamu jangan tinggal puasa hari putih. Perut, subhanallah, adalah anggota badan kita, organ yang paling kuat bekerja. Tak berhenti kan? Sarapan, minum, ngunyah-ngunyah, makan tengah hari, ngunyah-ngunyah, makan petang, tak berhenti. Dan apabila perut bekerja, seluruh badan digerah, dikerah untuk bekerja. Sebab apa? Dia proses, usus kena bergerak juga. Lepas tu apa? Ginjal, apa lagi? Buah pinggang, semualah. Lepas tu darah, nak alihkan apa yang kita makan. Lepas tu dah berlebihan dah pula, tenaga pun tak guna, dah jadi lemak. Dan apabila kita selalu beri tekanan kepada perut, maka anggota badan kita penat, kuranglah tumpuan untuk melakukan ibadah. Sebab itu ada kalam hukama, apabila kenyanglah perut, maka lapanlah anggota badan yang lain. Maksudnya kalau perut selalu diberi rasa kenyang, tubuh badan yang lain lapar dengan hawa nafsu. Mata rasa nak rehat je, nak tengok TV, nak layan TV. Mulut rasa berat, maksudnya lapar dengan hawa nafsu mengikut anggota masing-masing. Tapi apabila laparlah perut berpuasa, maka diamlah anggota-anggota badan yang lain. Ini dalam kitab Penawar Bagi Hati memang jelaskan banyak berkenaan dengan ni. Para saintis bila buat kajian puasa hari putih, sebab apa? Pada setiap pertengahan, dan kita tahulah, kita faham bahawasanya kita kan ada dua kalender. Kalender Masihi, Syamsiah namanya, diikut kitaran matahari. Sebenarnya kita punya kalender adalah kalender Hijri itu kan, dipanggil kalender Qamari kan, Qamariyah, mengikut kitaran bulan. Jadi bila bulan mengambang, pada waktu yang sama perut kita menghasilkan pelbagai asidnya, macam-macam lah dihasilkan. Dan apabila kita berpuasa pada 3 hari ini, seolahnya badan kita sedang diproses balik untuk mana yang tak stabil, mana yang tak natural, mana yang asid lebih. Dia akan memberikan kesihatan yang sangat bagus, fizikal, mental, emosi, dan badan kita pun, tapi kita tak dengar lah, dia bersorak, hore. Sebab boleh rehat sebulan 3 hari betul-betul. Dia beza puasa Isnin kami, dia selang. Isnin memanglah kita puasa, hari Selasa mengketa darah. Makan-makan-makan, ikut abu makan-makan, ikut kami puasa. Tapi bila 3 hari betul-betul, masuk hari kedua, oh, perut betul-betul rasa rehat. Masya Allah. Jadi insya Allah kita kuat. Bila Nabi pesan kepada sahabat Nabi ini, dan ini adalah hadis yang sahih, 3 amalan Nabi kata jangan kamu tinggalkan. Salah satunya adalah puasa hari putih. Tak apalah hari ni kalau tak puasa, esok boleh. Lepas tu sambung terus lusa. Bukan kata kalau macam tu tunggu bulan depan lah. Itulah sifat syaitan. Dia bukan bisik jangan, dia bisik tangguh je. Orang baik-baik macam tuan puan sekalian muslimin-muslimat ni, syaitan bukan bisik, janganlah sedekah je. Dia tangguh je. Takpelah, tunggu lagi Jumaat lah. Hari ni ada orang minta infak, takpelah kan afdal. Syaitan bisik, tangguh, 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 sampai kita tak buat, sampai kita lupa. Tangguh sampailah mati nak buat kebaikan. Ada orang sepanjang umur dia tak pernah tak pernah puasa hari putih. Jadi insyaAllah kalau betul kita cintakan Allah, cintakan Rasulullah, seumur hidup buatlah sekali sekurang-kurangnya insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih pada Dato' Rais Esko Teknologi dan Pendidikan Merangkap Adun Paya Rumput. Seterusnya, terima kasih kepada Tuan Abdul Razak bin Muhammad Atan, Pengurus Bank Rakyat Cawangan Aikeroh. Ada ya? Sebab katanya ini adalah kerjasama bersama dengan Anjuran Bersama Bank Rakyat. Hebat ya, Cawangan Aikeroh. Seterusnya, Datuk Wira Haji Yasin bin Haji Sharif, Pengerusi Masjid As-Salihin Paya Rumput Malaka.
Paya Rumput Melaka, nak sebut indah tu kan? Ada. Seterusnya Tuan Haji Nasir bin Bakri, pengerusi Surau Jumat Ar-Raudah. Dan tidak lupa yang dikasihi, yang dihormati, yang dimuliakan Tuan Tengku Fazli bin Tengku Yahya, selaku suami yang tercinta. Dia bukan pengarah program, dia pengarah saya. Pengarah Ustazah Asma Harun. Begitulah ya. Masya Allah. Dengan izin dia, dengan segalalah pengorbanannya, saya ada kekuatan untuk berada di jalan dakwah ini. Alhamdulillah. Kepada seluruh ahli jawatankuasa dan muslimin-muslimat yang hadir dan sahabat-sahabat yang hadir di FB, ini FB ya, yang hadir di IG dan juga yang hadir ni, Masya Allah, Alhamdulillah. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya Allah kita kena berhenti pukul berapa ni ya, Tuan Haji? Pukul 9. Oh, memang dah diberitahu? Ya. Yeah. Dalam pukul 9, 9 malam ni ke 9 pagi besok? Siang malam ni ya. Pukul 9 suku macam tu lah kan. Ada yang kata 9.30. Okey, muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian, tajuk kita pada hari ini ialah fitnah membawa kemusnahan. Fitnah membawa kemusnahan. Ini tajuk yang berat, dan kita kena bincang, dan kita kena perhalusi, dan kita kena cuba dengar dengan iman. Dan jangan tengok orang lain, ciri-ciri orang yang menjadi penuntut ilmu, adab penuntut ilmu di majlis ilmu. Subhanallah, ciri-cirinya adalah dengan ilmu yang dia dengar menambahkan aib diri. Dia menambahkan dapat melihat aib diri. Subhanallah. Dan mengurangkan melihat aib orang lain. Itu ciri-ciri penuntut ilmu. Jangan bila kita sebut pasal fitnah, ciri-ciri orang yang buat fitnah, kita nampak orang lain, kita nampak kita mangsa saja. Tetapi kita kena muhasabah diri sendiri. Kita kena melihat aib diri dan menambahkan cinta kepada akhirat daripada dunia, dan menambahkan cinta kepada Allah melebihi daripada makhluk. Jadi itu disebut dalam kitab Hidayatul Salikin juga. Itu antara kitab yang dulu saya selalu bawa dalam pengajian berkitab. Subhanallah, petunjuk jalan orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Sebagai mukadimah bagi mengupas tajuk ini, saya ingin membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqtaraqat al-yahudu ala 71 firqah, fawahidatun fil jannah wa 70 fil nar. Waqtaraqat an-nasara ala 72 firqah, fa'ihda wa 70 fil nar wa wahidatun fil jannah. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, lataftariqanna ummati ala 73 firqah, wahidatun fil jannah wa 72 fil nar. Qila ya Rasulullah man hum? Qala al jamaah. Allahu akbar. Subhanallah. Itu tetamu kehormat kita ya. Subhanallah. YB kita masya-Allah yang berhormat, dengan pengerusi masjid ya yang berhormat Dato' Rais bin Haji Yasin. Subhanallah, ini adalah pemimpin kita sebagaimana dimuliakan oleh rakyat kan. Mudah-mudahan pemimpin kita ini Dato' Rais bin Haji Yasin juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, muslimin muslimat yang mati Allah sekalian. Kita sambung ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Orang Yahudi terpecah menjadi berapa? 71 golongan. Satu golongan akan masuk syurga dan 70 golongan akan masuk neraka. Nabi menyambung lagi, dan orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Satu golongan masuk syurga
71 masuk neraka. Kemudian Nabi menyambung sabdanya, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Subhanallah, Yahudi terpecah 71, satu masuk syurga, 70 neraka. Nasrani, Kristian, 72 golongan akan terpecah, satu masuk syurga, 71 neraka. Dan Nabi bersabda, demi zat yang Nabi Muhammad, jiwa Nabi Muhammad pada zat Allah, pada tangan Allah, umatku, Nabi kata, akan terpecah kepada 73 golongan. Satu masuk syurga, 72 golongan akan masuk neraka. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka satu golongan yang masuk syurga itu? Lalu baginda menjawab, al-jama'ah. Al-jama'ah. Lalu di sinilah muslimin muslimat, bila kita bawa tajuk hari ini, fitnah membawa kemusnahan. Memang benar, bagi kita yang tidak mendalami dan tidak belajar mencari ilmu berkenaan dengan apakah maksud fitnah, dan asbab fitnah inilah menyebabkan terpecahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi 73 golongan. Dan Nabi kata hanya satu sahaja yang masuk syurga, 72 golongan ke neraka. Sahabat bertanya, siapakah satu golongan itu? Nabi sebut dengan ringkas, al-jama'ah. Lalu para alim ulama semuanya mensyarahkan, siapakah al-jama'ah itu? Subhanallah. Iaitu mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengikut ajaran ataupun tafsiran ataupun ilmu ataupun fatwa yang disampaikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana para sahabat Nabi adalah lapisan pertama yang apabila Nabi turunkan, Nabi menyampaikan apa-apa hukum hakam yang apply pada lapisan pertama adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hukum hakam yang terbit pada zaman Khulafa Ar-Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abu Bakar sekejap dan 2 tahun, Sayyidina Umar lama sampai 10 tahun, kemudian Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kemudian dituruti selepas itu at-tabi'in, para salafus soleh, dan tinggal pada hari ini adalah alim ulama. Masya-Allah, Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang kita bimbang hari ini. Adakah kita termasuk di kalangan yang disebut al-jama'ah? Sebab Nabi kata umat Nabi Muhammad akan terpecah jadi 73. Satu saja masuk syurga, 72 golongan lagi ke neraka. Mungkin kita pelik bila sebut tadi Yahudi ada satu golongan masuk syurga, Nasrani ada satu golongan akan masuk syurga. Yahudi yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Kita tahu Nabi Musa diutuskan untuk bangsa Yahudi. Dan ada di kalangan Bani Israel Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa alaihi salam dan beriman kepada Allah. Itulah golongan yang akan masuk syurga. Kemudian Nasrani pula adalah Kristian, yang mana agama ataupun bangsa ini diutus kepada mereka Nabi Isa alaihi salam. Jadi memang ada golongan di kalangan umat Nabi Isa alaihi salam yang mereka ini beriman kepada Allah. Dan dikatakan sekiranya pada hari ini ada di kalangan Nasrani dan juga Yahudi yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, maka mereka itu juga tergolong di kalangan al-jamaah. Maksudnya dia masuk Islam lah. Sebab tidak ada lagi kitab-kitab lama yang masih kekal pada hari ini dalam versi yang asal. Semua telah diubah suai. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang diberikan pada malam ini tajuk yang sangat hebat, berkenaan dengan fitnah yang membawa kepada kemusnahan. Dan inilah punca utama berpecahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kepada 73 golongan, yang menyebabkan umat akhir zaman kita ini
sukar untuk membezakan mana yang benar, mana yang batil. Kadang-kadang yang benar dan batil itu bercampur aduk. Dan hari ini contohnya, fitnah ini semakin laju dan semakin rancak. Fitnah ini tersebar dengan media sosial. Bila saya baca beberapa buku, beberapa kitab, beberapa penulisan jurnal-jurnal, contohnya Titian Akhir Zaman, Dosa-Dosa Akhir Zaman, himpunan yang ditulis oleh para pensyarah UIA, saya terlibat sama. Dan mereka menuliskan topik khas berkenaan betapa besarnya dan sebesar-besar ruang dosa umat akhir zaman adalah dosa media sosial. Tapi kita tak boleh tinggalkan media sosial. Contoh kita kata, okey, kita tak boleh ni, kita kena tutup akaun kita masing-masing. Semua tutup, orang baik-baik semua tutup. Penceramah pendakwah pun tutup. Sebab fitnah teruk sangat. Sama-sama pendakwah, dua golongan yang paling kuat, yang paling berat menghadapi ujian fitnah adalah yang pertama di kalangan al-umara, para pemimpin. Yang kedua al-ulama, para alim ulama. Dua golongan ini paling dahsyat dan paling teruk memberi kesan kepada umat. Betul atau tidak? Tak perlu nak nuduh kepada Yahudi Nasrani. Tak perlu nak nuduh sekian-sekian. Umat Islam menjatuhkan umat Islam hari ini. Pemimpin yang beriman yang soleh difitnah sehingga kan dikatakan itu bukan pemimpin yang benar. Pemimpin yang membawa taghut, yang membawa kerosakan kepada umat, yang bersokongkol dengan para musuh agama Allah, tetapi dengan kemanisan dan mungkin dengan tawaran, dengan bagaimana liciknya mengamburi mata umat, akhirnya diangkat dan disanjung. Begitu juga alim ulama hari ini, memang disebut dalam satu hadis yang lain, subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la yudrikni zamanun aw la tudriku zamanan la yutba'u fihi al-anim wa la yustaha fihi min al-halim qulubuhum qulubul a'ajim wa alsinatuhum alsinatul arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, janganlah kau temukan aku dan mudah-mudahan kamu wahai para sahabat tidak bertemu dengan suatu zaman yang mana para alim ulama sudah tidak diikuti lagi, dan orang yang penyantun, orang yang akhlaknya baik, orang yang baik tidak disegani dan dihormati lagi. Hati mereka seperti hati orang ajam pada fasiknya, lidah mereka seperti lidah orang Arab pada fasihnya. Hadis riwayat Ahmad, hadis Hasan. Para ulama apabila menafsirkan hadis ini menyebutkan makna hati mereka seperti hati orang ajam adalah kiasan untuk menggambarkan lunturnya akhlak mulia daripada diri mereka. Hati mereka sudah dipenuhi sifat buruk dan tercela seperti munafik, riak, takabur. Adapun yang dimaksud lisan mereka seperti lidah orang Arab adalah untuk menggambarkan perilaku buruk yang mewarnai sikap mereka seperti sikap memfasih-fasihkan pandai bertutur kata, meremehkan orang lain dan dengan bertutur kata menggunakan ungkapan yang mengesankan supaya orang kagum dengan ilmu dan merumitkan pembicaraannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masya Allah, saya memilih penulisan dalam Bayan Linnah siri ke-182 daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan bagi membahaskan tajuk kita pada malam ini, iaitu fitnah membawa kemusnahan. Bayan Linnah siri ke-182 yang membawakan tajuk bahaya fitnah. Yang pertama, muslimin muslimat, kita kena faham dulu apakah maksud fitnah. Fitnah itu daripada bahasa Arab. Di dalam Al-Quran ada disebut perkataan fitnah. Jadi bahasa Melayu kita pun kita guna juga perkataan fitnah. Fitnah berasal daripada perkataan bahasa Arab yang mengandungi beberapa makna. Antaranya disebutkan oleh Al-Azhari, Ibnu Faris dan Ibnu Manzur bahawa fitnah membawa maksud seperti ibtila ataupun ujian. Okey, maksud yang pertama fitnah, ia membawa maksud ujian ataupun musibah. Ibtila, mehnah, ujian.
Sebab itu jangan kita faham fitnah ini semata-mata bila orang tuduh dengan tuduhan palsu baru fitnah. Jadi kena faham maksud fitnah dari sudut bahasa adalah ujian, ibtila, musibah, itu fitnah. Manakala Ibnu Athir pula menambah bahawa asalnya fitnah digunakan oleh kebanyakan bahasa Arab sebagai ujian, kemudian penggunaan juga masyhur bagi menunjukkan makna kufur, pembunuhan serta kebakaran. Untuk itu, fitnah dari sudut istilah mempunyai pelbagai maksud sesuai dengan situasi yang digunakan. Ibnu Hajar menyebutkan, Innal fitna ghaliban innama tunsha'u ani tabdil wal ihdas. Yang bermaksud sesungguhnya fitnah itu kebiasaannya dibuat untuk mengubah sesuatu dan mereka-reka. Mengubah sesuatu dan mereka-reka. Masya Allah. Allahu Akbar. Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih, Nabi SAW bersabda, La yadukhulul jannah namam ataupun an-namimah. Nabi kata, La yadukhulul jannah. Tidak masuk syurga an-namimah ataupun namam. An-namimah, perempuan namam umumlah, lelaki dan perempuan. Tidak masuk syurga bagi mereka yang mengadu domba. Tidak masuk syurga bagi mereka yang menyebarkan fitnah. Ini sangat berat muslimin-muslimat. Pengadu domba ini boleh berlaku dalam kelompok yang kecil ataupun kelompok yang besar, dan boleh berlaku pada lidah ataupun di hujung jari. Ramai mana pengadu domba di kalangan rakyat, di kalangan orang kampung, di kalangan orang biasa untuk memburukkan pemimpin. Dia tak suka pemimpin tu. Benda yang bukan buruk sangat dibesar-besarkan. Kesalahan kecil dibesar-besarkan. Aib yang sepatutnya sikap orang beriman sembunyikan, didedah-dedahkan. Dengan tujuan bukan dia seorang tak suka dekat pemimpin tu, lebih ramai benci dekat pemimpin tu. Mungkin boleh jadi dia dapat habuan daripada pemimpin lawan bagi pemimpin itu, supaya mempengaruhi seramai mungkin untuk undian nanti, supaya tak ngundi dah orang ni. Ini memang berlaku kalau dulu masa zaman musim pilihan raya saja. Tapi sekarang tak payahlah, sepanjang masa perkara ini berlaku. Begitu juga berlaku di kalangan ilmuan. Dalam beberapa hari ini, saya sendiri pun kena. Saya memang selalu kena. Selalu kena. Kau nampak mata saya bengkak tu kan? Menangislah tu. Kuat menangislah tu. Banyaklah tu menangis tu. Sampai kuliah Radu Solim pagi tadi tak dapat buat kan? Sekuat-kuat mana pun tetap hati perempuan kan? Masya Allah. Sehari dua ni saya duduk tengok. Banyaklah videonya. Kemudian mesej-mesejnya, post-postingnya, macam-macam lah. Giliran saya pula kan kena kan. Memang selalu kena, Masya Allah. Berkaitan dengan salah satu nama Allah Asmaul Husna, Ya Bari. Saya selalu sebut dengan sebutan yang tepat, Ya Bari, iaitu Hamzah. Ya Hamzah, bukan Kaf. Bahkan dalam banyak ceramah dan kuliah, saya betulkan, saya kata ejaan kaf tu, ya barik, itu salah. Yang betul adalah ya bari'un. Maksudnya ya bari. Boleh baca dalam, tengoklah dalam senarai nama Allah Asmaul Husna. Sebagian ulama' menafsir dan menterjemahkan maksud ya bari, Allah yang maha menciptakan kehidupan makhluk. Itu di antara maksud yang tepat bagi nama Allah ya bari. Allah yang maha menciptakan kehidupan makhluk. Ya Khalik, Allah yang maha menciptakan. Penciptaan, Allah yang menciptakan. Selain daripada menciptakan makhluk, Allah juga menciptakan kehidupan makhluk itu. Bagaimana kehidupan lembu, bagaimana kehidupan anjing, bagaimana kehidupan kera, bagaimana kehidupan di alam ni. Setiap makhluk ada kehidupannya. Subhanallah. Lepas tu macam-macam lah ya. Akhirnya banyaklah pihak Ustazah Asma sesat dan menyesatkan ramai orang. Lepas tu saya tengoklah komen, caci, maki, hamum, bla 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 bla, macam-macam.
Orang kata Ustazah jangan baca. Saya terbaca. Ter. Banyak kali pula tu terbaca. Asyik ter. Sebab kami sangat orang tag. Padahal yang menegur itu menegur yang tulis salah. Sebab dengan tulis salah ejaan maka salah maksud. Tapi yang tidak mendengar dengan betul-betul penjelasan, yang tidak sabar untuk komen, yang tidak sabar untuk mengulas, dalam hatinya sudah ada kebencian telah disimpan lama, maka apa lagi? Apa cecian makian yang saya tak terima? Segala jenis binatang pun saya terima. Sudah tentu sedih apabila kita menjadi asbab fitnah kepada agama. Bukan sedih saya dicaci dihina. Saya sebut pada diri saya, sepatutnya saya dicaci dihina lebih berat daripada ni. Asbab maksiat dan dosa yang begitu banyak. Allah sangat baik. Allah bagi sikit saja untuk saya dicaci dihina. Kalau ikutkan, kenal diri sendiri, sepatutnya dihina dicaci lebih lagi. Tapi Allah tutup aib. Allahu Akbar. Jadi diri memang sedar diri, tak sedih sangat pun orang dicaci dihina. Tapi yang membuatkan saya menangis, saya rasa sedih sangat apabila ummah saling bercakaran, apabila kerana perbuatan yang tidak bertanggungjawab pihak tertentu. Saya tidak tahu apakah masalah di kalangan umat Islam sendiri, di kalangan ilmuwan, bukan untuk menjernihkan tetapi mengeruhkan perkara yang sebetulnya boleh dijernihkan dengan baik tetapi dikeruh-keruhkan. Daripada orang yang tidak benci tiba-tiba membenci kita, kita tak kisah kita dibenci. Tapi kesiannya orang itu tanpa sebab dia membenci kita. Dan bila penjelasan yang kita berikan dia tidak dengar. Bila dikatakan, mana ni dalil ni datang 40 kali dan sebagainya. Apabila saya bertanya kepada guru contohnya kan, nak baca berapa kali ya zikir-zikir ni? Terpulanglah, bolehlah nak baca 100, bolehlah baca 40, nak baca berapa. Sebab tidak ada larangan dalam mana-mana hadis Nabi untuk menetapkan berapa jumlah zikir yang kita nak baca. Okey, ramai yang tanya, nanti nak exam anak ni kan? Nak baca doa apa ya? Kan kita bagilah, okey baca doa ni, zikir ni. Sedangkan memang tidak ada hadis Nabi yang Nabi sebut apabila anak-anak nak menghadapi peperiksaan, maka bacalah doa-doa ini. Maksud saya ialah apabila mereka semua mengatakan semuanya bid'ah, al-bid'atu dalalah wa dalalatu finnar, itu satu tuduhan berat sesama Muslim. Semua dimasukkan dalam perkataan bid'ah. Sedangkan ahli ulama syarah berkenaan dengan kalimah bid'ah di dalam hadis Nabi itu dengan syarah yang begitu banyak. Allahu Akbar. Sedangkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, bacalah. Bagi Allah nama-namanya yang mulia asma'ul husna fad'uhu biha, maka bila kamu berdoa memintalah dengan namanya tersebut. Allahu Akbar. Saya jumpa ramai guru-guru, orang alim, orang soleh. Bila tanya untuk anak, apakah doa supaya anak ni hati lembut? Dia kata, Ustazah banyakkan baca ya Rauf, ya Halim. Mesti kita nak tanya berapa kali. Itu kan normal. Ada guru bagi tahu 40. Kenapa 40 kali? 40 kali ni kalau kita melazimi 40 hari kita buat ibadah. Ada ulama, ada guru mengatakan begitu. 40 tu ada sebab dia. Kalau 40 hari boleh istiqamah dengan satu amalan, insya-Allah istiqamahlah sampai mati. Kalau baru istiqamah 2 minggu mungkin tak kuat lagi untuk ni. Bertahan sabar sampai 40 hari insya-Allah jadi satu rutin yang kekal. Jadi ada setengah guru terus sebut beramalah 40 kali. Ada yang terpulanglah 1 kali. Dah kalau guru bagi 1000 kali kita tak boleh terima kan? Allahu Akbar, subhanallah. Sebab itu bila saya baca kitab berkenaan dengan Asmaul Husna, kitab-kitab ayat muktabar, bagaimana kita nak beramal dengan nama Allah Asmaul Husna kerana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillah 99 isman ni'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Nabi kata bagi Allah, di sisi Allah Nabi kata ada 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang membaca, yang menghafal, yang beramal dengannya, maka dia akan masuk syurga. Yang kita duk baca nas'aluka ya man huwallah, itu kan dilagukan, itu hafalan baru. Tapi bagaimana nak beramal? Sebab itu ulama kata, contoh kita memerlukan rezeki daripada Allah, hidup kita sempit.
kita pun memuji nama Allah, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Engkau lah yang memiliki rezeki. Kurniakanlah rezeki pekerjaan untuk suamiku, Ya Allah. Suamiku baru hilang kerja, Ya Allah. Rezeki kalau dia kerja, engkau lah Ya Razak yang memberi rezeki. Salah ke betul? Adakah bida'ah? Mana hadis Nabi ni, ayat ni, mana-mana ni? Muslimin muslimat, untuk doa, bahasa Melayu pun tak ada masalah. Doa bahasa Melayu, bukankah kita buat ayat sendiri? Ya Allah, begini, begini, begini. Bukan sekadar kita reka, bukan kita reka doa baru. Memang dibenarkan. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, berzikirlah sebanyak-banyaknya dengan pelbagai zikir. Jadi, begitu antara kaifiat. Ada kaedah-kaedah alim ulama terdahulu bila menceritakan, bila mensyarahkan nak beramal kaifiat zikir ni, sekian-sekian. Jadi Allahu Akbar, muslimin muslimat. Sebab itu bila saya bagi tahu suami, saya menangis-menangis. Saya kata bukan sebab saya rasa saya dihina, dicaci, tak apa. Tapi kasihan, ada yang mesej, Ustazah baru saya tahu selama ni yang saya beramal tu sesat. Ustazah dah ajar-ajar sesat. Selama ni saya kata, Ya Allah, kesihannya ramai orang salah faham. Kenapa, apa yang salahnya mengulang-ulang menyebut nama Allah Ya Bari? Itu nama Allah. Ejaan saja yang salah, yang perlu dibetulkan ejaan. Tetapi ditambah sehingga melihatkan menyebut nama Allah yang demikian itu salah. Allahu Akbar, Subhanallah, berpecahlah itu, ini, begitu, begini. Sebab itu bila berlaku pergaduhan di antara ilmuwan alim ulama, saya tak masuk campur, saya tak akan tulis, saya tak akan sebut saya sokong yang ni, saya sokong yang ni, saya akan elakkan. Sebab ingin mengelaknya daripada perpecahan terus berlaku, terus merebak. Tetapi perkara ini akan berterusan dan semakin teruk sehinggalah berlakunya hari kiamat. Kiamat-kiamat ni maksud apa, muslimin muslimat? Qiyamah. Kalau kita belajar Yaumul Qiyamah, kita bahasa Melayu kiamat, kita sebut kan. Orang belajar bahasa Arab kiam. Kiam maksud apa? Kiam, berdiri. Yaumul Qiyamah, hari yang semuanya akan didirikan kembali selepas mati. Matikan baring, kita akan didirikan semula. Itu maksud dia Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Dan bukan saja kita yang didirikan, segala amalan akan didirikan, semuanya akan dihisap, Yaumul Hisab. Dinamakan juga hari penyesalan, kerana semua menyesal. Orang buat jahat memang menyesal, orang buat baik menyesal juga. Yang baca Quran satu muka surat menyesal. Orang yang baca Quran satu juzuk sehari menyesal. Orang yang khatam sebulan sekali pun menyesal, kenapa tak khatam setiap hari? Semua orang menyesal pada hari tersebut. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi hadis Nabi berkenaan dengan fitnah ini, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannah namam ataupun anamimah, jangan kita tengok orang lain, tengok diri sendiri. Tidak masuk syurga, Nabi kata, orang yang menjadi pengandu domba. Tak kiralah kamu cyberterupa ke, kamu sebagai blogger ke, kamu sebagai orang belah mana ke, atas dasar apa ke, tetapi kerana menjadi penyebab batu api memecah belah ummah, Nabi sebut an-namimah la yadkhulul jannah. Nauzubillahi min zalik. Dalam keluarga ada an-namimah kadang-kadang. Kalau kita nampak ada adik-beradik, anak kita ada perangai suka laga-laga, suka mengadu-ngadu, sikit-sikit mengadu pada kita. Cuba perhatikan, kadang-kadang anak kita ada yang perangai macam tu. Lepas tu bila kita tak marah orang yang diadu, dia tak puas hati. Umi marahlah. Ha. Subhanallah, di kalangan anak saya, tapi anak kecil, dia tidak tahu lagi dan dia belum berdosa. Tapi kalau kita ambil ringan, kita katalah budak-budak, biasalah anak perhatian. Ini satu kesilapan besar bagi ibu ayah. Sebab an-namimah kecil dia akan jadi an-namimah besar. Dia tak rasa perbuatan dia salah, sebab masa dia kecil, mak tak pernah tegur, ayah tak pernah tegur. Sebab itu kalau ada perangai di kalangan anak saya sendiri, 7 orang anak, perangai mengadu-ngadu. Kalau dia mengadu dengan niat betul lain, tapi dengan niat supaya kita marah, dan bila kita tak marah dia tak puas hati, saya panggil dia dulu sebelum marah yang tu. Apa tujuan mengadu? Kenapa mengadu?
Sebab apa? Lepas tu kadang dia lagakan antara dua beradik. Yang ni menangis, yang ni merani bergaduh. Bila kita adili, kita dengar cerita kenapa bergaduh, rupanya disebabkan salah seorang ni yang ada perangai ciri-ciri anemimah kecil ni. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Dalam keluarga ada anemia, anemimah pengadu domba. Ramai mana menantu bergaduh dengan mertua sebab anemimah ipar. Na'udzubillah min zalik. Anemimah ni ada dalam kelompok kecil, ada kelompok besar. Na'udzubillah. Jadi pelihara diri kita. Lihat diri kita, jangan tengok orang lain. Lihat anak-anak kita. Janganlah kita menjadi anemimah. Amarannya sangat keras. Tidak mencium bau syurga, tidak masuk syurga, Nabi kata. Imam Nawawi berkata, dalam riwayat lain disebut kalimah fitan, ia juga memberi makna pemfitnah. Maksud namam seperti kata ulama ialah memindahkan cakap manusia atau orang ramai dari seorang kepada seseorang untuk merosakkan hubungan mereka. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam ihya'nya, ketahuilah bahawa sifat fitnah diitlakkan pada kebanyakan terhadap orang yang memindahkan kenyataan orang lain kepada orang lain, sebagaimana si fulan berkata, si fulan berkata dan mengata kepada kamu begini-begini. Ha, si A mengata ke si B, dia cerita kepada si C, si C pula dengan mulut pergi bercakap ke si B. Si B tahu tak, si A cakap tentang kamu sekian-sekian-sekian. Ini, dia memindahkan perkataan orang lain bagi tahu sekian-sekian. Mungkin niat dia apa? Oh, nak betulkan keadaan, nak suruh dia tahu si A ni panggil macam mana dan sebagainya. Itu dilarang di dalam Islam. Kecuali ada tujuan yang benar, yang jelas, kecuali ia sangat diperlukan. Mungkin ada masalah yang besar sehingga perlu, maka insya Allah ia bukan dikira anamimah. Ciri-ciri fitnah dalam konteks semasa. Pada hari ini, fitnah berleluasa dengan cara yang lebih mudah berbanding pada masa lampau. Hal ini kerana perkembangan teknologi yang semakin rancak, menjadikan amalan fitnah ini semakin mudah tersebar. Ini saya baca ya, dalam Jabatan Mufti Wilayah. Fitnah berlaku dalam dua keadaan. Yang pertama, apabila seseorang mengada-adakan suatu berita mengenai seseorang, lalu menyebarkannya kepada orang lain dengan tujuan untuk memburuk-burukkan atau menjatuhkan maruah tersebut. Yang kedua, apabila seseorang menerima berita mengenai seseorang tanpa menyelidiki kesahihannya, lalu menyebarkannya kepada orang lain, sama ada dengan niat untuk memburuk-burukkan atau tidak. Dia pergi share. Dia nampak ada orang kupas tentang hamba Allah ni. Lepas tu dia rasa, oh memang dia setuju. Lepas tu dia share je, dia tak tulis apa. Dan bukan tujuan dia untuk memburuk-burukkan pun. Dia cuma tekan butang share, tik, senang je. Percuma je tekan butang share tu, tak payah bayar pun. Tetapi dia dah jadi penyebar kepada fitnah. Dia juga satu perbuatan yang keji, walaupun tak berniat untuk memburukkan. Dan sebelum saya, yang saya giliran saya sebelum itu kan, ada beberapa pendakwah lagi yang kena. Ustaz Wadi, Ustaz sekian, Ustaz sekian. Sampai bila ni nak tukar, nak recycle ni, nak pusing-pusing ni? Kan? Muslimin-muslimat sampai bila? Jadi, sekiranya kita tidak boleh menghentikan circle ni, kitalah yang perlu menjaga diri kita. Jagalah diri kita. Apabila melihat percakaran sesama umat berlaku, perkara yang terbaik adalah diam. Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifuhu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman bahawasanya wujudnya syurga neraka, beriman wujudnya balasan, beriman semuanya lah pada hari akhirat dan beriman kepada Allah, maka jangan dia adalah orang tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Sambungan hadis tersebut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia adalah orang yang memuliakan jirannya. Dan Nabi sambung lagi hadis ini sampai akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal
Nabi sebut, orang yang beriman kepada Allah dari hari akhirat adalah mereka yang berkata-kata dengan kata-kata yang baik ataupun diam. Jadi, kalau kita boleh berkata-kata dan menulis yang baik untuk menjernihkan keadaan, maka lebih baik tulis. Bagi orang yang bila diberi penjelasan, akan menjernihkan baginya dan berkejap kewajipan baginya untuk berkata-kata. Sebab diam orang soleh, diam orang yang benar, diam orang yang boleh menjernihkan, disebutkan di kalangan ulama, di kalangan hukama, dibimbangi itu adalah sifat syaitan yang membisu. Bagi orang yang boleh berkata-kata, maksudnya dan kata-kata dia didengar dan dia tahu kebenaran, tapi dia memilih untuk diam sebab menjaga kepentingan dirinya, maka itu adalah satu perbuatan yang dilarang. Jika dia didengar, dia ada jawatan, dia ada peranan dan dia tahu kebenaran dan dengan tujuan menjernihkan, maka itu adalah satu jihad, itu adalah satu perkara yang besar bila dia lakukan. Tapi bila kita tidak mampu untuk berkata yang baik, kita pun tak tahu nak tulis macam mana, kita pun sekian-sekian, maka kita memilih diam. Sebab itu umat akhir zaman yang selamat adalah orang yang selamat lidahnya, tapi sekarang bukan lidah dah bercakap, tangan kan, daripada menyakiti saudaranya. Itu yang Nabi sebut. Nabi sebut antara yang sebaik-baik mukmin yang sebenar adalah yang mana saudaranya selamat daripada kejahatan lidahnya. Allahu Akbar. Dan Nabi sebut seburuk-buruk manusia, sampai manusia ni bila tengok dia dah takut, itulah manusia yang seburuk-buruk. Yang mana kalau manusia tengok je daripada jauh ataupun tengok je FB, dia takut nak baca sebab dia selalu menyakiti saudaranya yang lain. Jadi kalau ada orang yang begini, yang selalu suka menjatuh, menghina, memecah belahkan, unfollow je lah. Unseen, unfollow, supaya kita takut, kita selamatkan diri, kita takut kita terpengaruh. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar. Dalam kedua situasi ini, fitnah berlaku dan ilhat berluasa sekali dalam masyarakat kita pada hari ini. Sebagai contoh, Kasim mereka cerita kononnya Harun telah berzina dengan teman wanitanya. Lalu cerita itu disebarkan ke dalam blognya dengan tujuan untuk menjatuhkan maruah Harun. Lalu berita itu dibaca oleh Abu tanpa sebarang usul periksa tentang kesahihannya. Abu menyebarkannya di dalam Facebook tanpa apa-apa niat, tetapi sekadar menukil dan menyampaikan berita. Dalam situasi ini, kedua-duanya iaitu Kasim dan Abu telah menjadi pelaku dan penyebar fitnah terhadap Harun. Ini dia bawalah contoh-contoh kan. Okey, faktor-faktor yang menyumbang kepada gejala fitnah. 5 minit lagi kita berhenti insya-Allah. 5-10 minit lagi. 9 suku 9:20 insya-Allah. Disebutkan antara faktor yang menyumbang kepada gejala fitnah pada hari ini, penyumbang sama ada dia adalah pereka fitnah atau semata-mata sebagai penyebar. Bagi pereka fitnah, banyak faktor yang boleh diandaikan seperti persaingan dalam merebut sesuatu, sama ada meraih jawatan, mendominasi perniagaan, kepentingan politik dan kedengkian terhadap kelebihan orang lain dan pelbagai lagi. Pokok pangkalnya, fitnah terbit daripada hati seseorang yang kotor, bermasalah dan tidak dibenteng dengan iman yang teguh. Sesungguhnya syaitan sememangnya tidak pernah berdiam agar manusia sentiasa berbalah dan berkonflik antara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha. Yang bermaksud sesungguhnya syaitan itu hanyalah mahu berkehendak, mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Dan itu adalah kerja hakiki syaitan. Dia mahu sama-sama Islam, sama-sama Muslim, sesama orang beriman saling benci-membenci, saling bermusuh. Sampai umat Islam hari ini lupa musuh sebenarnya adalah Yahudi dan Nasara. Musuh sebenarnya adalah liberal, sekular, feminism, atheism, Freemason,
duduk sibuk bergaduh sesama Islam. Lupa sebenarnya orang fasik itulah musuhnya. Orang fasik ini siapa? Fasik adalah orang yang berkekalan melakukan maksiat, melakukan dosa maksiat. Tetapi golongan ini tidak diperangi dengan sungguh-sungguh. Pelaku maksiat yang berleluasa buka TV, tengok drama, ibu-ibu sekalian. Bagaimana drama Melayu kita sangat dahsyat. Peluk lelaki perempuan, bergurau senda lelaki perempuan. Bukan suami isteri, buat adegan suami isteri. Pakaian seksi, wanita Islam kita drama. Pakai singkat nampak lutut atas lutut. Pakai nampak semua, ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Saya dah lama dah potong TV ni, dah lama. Bagaimana ya dalam rumah kita, anak-anak kita tengok maksiat di hadapan mata. Walaupun itu drama, tapi lama-lama anak kita bila tengok benda tu betul-betul di luar, dia orang tak rasa apa-apa. Sebab dah biasa tengok kat rumah, tengok drama, peluk, cium itu ini. Bila dia tengok di luar, anak kita selama je tengok. Oh, perempuan dedak aurat. Tetapi kalau tak biasa, dia tengok perempuan seksi dekat luar, dia terus tunduk. Ish, Umi, malu-malu. Ih, Umi teruknya. Umi, dia orang Islam tak? Islam. Habis tu kenapa dia pakai macam tu? Dia belum mukmin. Muslim tapi bukan mukmin. Muslim orang Islam, rukun Islam ada 5. Mukmin orang beriman, rukun iman ada 6. Termasuk beriman kepada hari kiamat. Kalau dia beriman akan adanya hari kiamat, dia takkan buat maksiat begitu. Kalau dia beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, dia akan taat perintah Nabi. Nabi dah sebut jelas-jelas. Dalam Al-Quran dah sebut jelas. Tapi bila kita kata dia orang tak beriman, dia marah. Kita tak akan cakap macam tu. Tapi itulah jawapan saya bila anak-anak tanya. Dia orang Islam tak? Islam. Tapi kenapa dia tak beriman? Beriman, iman itu apa? Al-imanu tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wal amalu bil jawarih, dan beramal dengan tingkah laku. Mesti ada perbuatan yang membuktikan keimanan. Sebab itu disebut al-imanu laisa bitamanni walakin ma waqira fi qalbi wa sadaqahu amaluhu. Iman itu bukan omongan kosong pada lidah. Ya, aku beriman pada Al-Quran. Ya, saya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Iman Muhammad itu Nabi ku sekian. Walakin ma waqira fi qalbi, yang diikrarkan dalam hati, wa sadaqahu amaluhu, dibuktikan dengan perbuatan. Kalau mulut kata beriman kepada Nabi dan apa yang dibawakan oleh Nabi, tapi perbuatannya masih lagi berkekalan dengan maksiat, fasik, maka perbuatannya telah menafikan apa yang disebut pada lidah. Sebenarnya yang perlu diberi perhatian adalah golongan fasik. Perlu diberi teguran, perlu diberikan sekian-sekian. Tetapi para pelaku maksiat bebas. Bebas buat TikTok, bebas buat FB, bebas buat menjual di FB, di IG dengan iklan yang lucah, dengan iklan ini. Tetapi tak ramai pula alim ulama nak beri tumpuan, nak bagi teguran, nak sekian-sekian. Saya sampai hari ini pun masih ramai lagi yang marah bila saya buat teguran terbuka kepada artis sekian-sekian dengan menyebutkan bahawa saya membuka aib, sedangkan aib itu bukan dibuka oleh saya. Mereka yang membuka aibnya sendiri secara terang-terangan. Terang-terangan dibuka. Bahkan Nabi SAW sebut, barang siapa yang menganjurkan suatu kebaikan lalu diikuti, maka mendapat pahala sebagaimana orang yang ikut. Kalau ramai yang ikut, banyak pahala dia. Dan barang siapa yang menganjurkan keburukan lalu diikuti, maka ia mendapat bahagian dosa yang begitu banyak. Niat saya supaya dia boleh berhenti kerana dah rasa malu ditegur ni. Bukan saya seorang yang tegur. Kalau tengok, ramai dah orang awam tegur. Tapi tak berkesan. Akhirnya bila kita tegur, benda tu diberi perhatian, kita mengharap dia kurangkanlah sikit buat maksiat, kuranglah sikit bebanan dia. Sebab kalau ramai yang ikut, maka dia bukan tanggung dosa dia saja, dia tanggung dosa orang yang ikut. Dia menanggung dosa orang yang follow, orang yang buat juga elan cara dia. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar. Inilah zamannya muslimin muslimat. Akhir zaman. Perkara ini benar-benar berlaku. Kita tengok, kita nilai sendiri.
kita buat keputusan, kita buat tindakan untuk diri sendiri, selamatkan diri kita, anak-anak kita daripada fitnah yang berleluasa masuk ke dalam rumah kita, masuk ke dalam bilik kita, masuk ke dalam telefon kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, na'uzubillahi min zalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaditha bi kulli ma sami'a. Yang bermaksud, hadis sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta ataupun pembohong apabila dia menyampaikan apa sahaja yang didengarinya. Ha, ini kena faham muslimin muslimat. Al-Qadhi Iyad berkata bahawa maksudnya sesiapa yang menceritakan dengan setiap apa yang didengar, yang padanya terdapat kebenaran dan kebatilan, dan kebenaran serta pendustaan. Nabi kata cukuplah seseorang dikatakan pendusta apabila dia ni menyampaikan apa saja yang didengar. Apa yang dia dengar dia sampaikan, apa yang dia baca dia share, apa yang dia baca dia tulis, apa yang berlaku dia komen. Dia komen tanpa usul periksa, tanpa tunggu, tanpa sabar, tak sabar-sabar. Hari ini kita boleh tengok manusia berlumba-lumba buat kejahatan. Tak menyempat-nyempat, tak sabar-sabar nak komen, nak kritik, nak itu. Tak bagi masa dulu, tengok sehari, tengok dua hari. Bila saya dengar isu berkaitan dengan ni, saya bagi tahu, tengok dulu penjelasan dia, dengar dulu. Sama ada pihak yang bukan pihak A, dua-dua tabayun. Tapi jangan kita jadi, sebab kita ni adalah kumpulan A, kumpulan A je kita tabayun. Bila datang berkenaan dengan kumpulan B, kita tak tabayun. Itu satu perbuatan yang, satu akhlak yang buruk juga. Maksudnya, walaupun datang sesuatu perkara daripada kumpulan B yang kita tak suka sekalipun, pun wajib tabayun. Sebab itu kalau tak boleh nak cakap yang betul, cakap yang baik, maka diam. Oh, bila kumpulan kita kan main tabayun, bila kumpulan yang kita tak suka, tak ada tabayun, terus share saja, terus buat caption pendek, sebar lagi. Na'udzubillah min zalik. Ini zaman fitnah muslimin muslimat, kena hati-hati, masya Allah. Dan sebagai penutup, kita nak tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balasan bagi orang yang membuat fitnah. Balasan bagi orang yang membuat fitnah. Ha, masya Allah, tak apa, tak apa. Nak habis dah pun. Okey, okey. Balasan bagi orang yang membuat fitnah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nur berkaitan balasan bagi orang yang suka membuat fitnah. Surah An-Nur ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan juga di akhirat. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui segala perkara sedang kamu tidak mengetahui perkara yang demikian. Allahu Akbar. Wahai mukminin mukminat sekalian, di hadapan saya ini bukan hanya Muslim tetapi mukmin. Mudah-mudahan kita juga adalah al-muttaqin. Muslim, mukmin, muttaqin, orang yang bertakwa. Insya-Allah kita naik lagi pangkat muhsinin, orang-orang baik. Orang yang selalu buat baik. Dari segi lidahnya, perbuatannya, tingkah lakunya baik. Naik lagi pangkat muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Janganlah kekal jadi muslim saja. Sebab banyak muslim akan dicampak ke dalam neraka. Ramai muslim dicampak ke dalam neraka. Apabila timbangan amal, amal maksiat dosanya berat, maka ke neraka dulu diazab. Diazab tak tahu berapa lama seksa, sehingga habis dosa-dosanya, barulah masuk syurga. Takkan kita nak, kita masih lagi tak nak naik kedudukan jadi orang mukmin. Orang mukmin, orang yang beriman, naik lagi kan?
orang yang musinin, orang yang muqarabi Allah, orang yang muttaqin. Allahu Akbar. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Allah akan berikan azab, bukan saja di akhirat, dunia lagi dia dah dapat azab. Azab yang pertama bagi penyebar fitnah ataupun yang suka buat kerja adu domba ni, yang suka pecah belah ni, di kalangan ahli keluarga ke, kawan-kawan ke, ummah ke, azab yang pertama adalah baginya Allah tarik ketenangan jiwa. Hati orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ni, hatinya tidak tenang. Bila hati tidak tenang, sudah tentu dia tidak akan boleh khusyuk dan menikmati manisnya ibadah. Kemudian dia tidak boleh menikmati hakikat bahagia. Na'udzubillah min zalim. Sebab itu, tenang lebih utama daripada bahagia. Tenang lebih utama daripada kenyang. Tenang lebih utama daripada kaya. Tenang lebih utama daripada cantik, handsome. Sampai disebut di dalam Al-Quran, Masya Allah, jiwa yang tenang ni kan, ini ciri-ciri ahli syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kau redha dan kau diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah di dalam kalangan hamba-hambaku yang soleh dan masuklah ke dalam syurgaku. Orang yang tenang adalah ciri-ciri ahli syurga. Allah panggil bakal ahli syurga dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah jemput masuk penghuni syurga dengan panggilan wahai jiwa yang tenang. Jadi mudah-mudahan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perbahasan kita pada malam ini menepati kehendak dan keinginan hasrat penganjur yang membawakan tajuk fitnah membawa kemusnahan. Mudah-mudahan kita ambil iktibar, selamatkan diri kita, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita seramai mungkin daripada mereka yang menjadi penyebar fitnah ataupun pencipta fitnah. Dan jangan kita rasa fitnah hanya pada perkataan dusta, tetapi menyebar-nyebarkan keburukan atas sebab apa pun juga tidak dibenarkan Islam, walaupun keburukan itu benar dia buat, itu benar dia buat, lalu disebarkan juga dilarang kerana boleh menyebabkan permusuhan dan kebencian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua, terutamanya kepada pihak penganjur. Terima kasih kepada tim yang hadir juga, yang sama-sama menjadi tulang belakang kepada gerak kerja dakwah dan amal di bawah NGO Sahabat Amal Ken dan juga Yayasan Hijrah. Terima kasih kepada yang berhormat Datuk Rais bin Haji Yassin. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak. Kalau tengok sekilas ni, ingatkan Tok Guru mana tadi tu? Ha, kan? Subhanallah. Kan? YB yang berjubah putih kan? Ke sebelahnya? Oh, dah nak. Eh, baru duduk. Oh, Masya Allah, baju biru. Ah, jubah putih tu ayahnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu ayahnya. Masya Allah. Berseban, ya, pakai ridak dan sebagainya. Masya Allah. Bila pemimpin umat Islam mempunyai ayah yang seperti ini, insya Allah, ayahlah sebaik-baik penasihat kan, yang selalu memerhatikan anak. Dan pemimpin yang adil ini kelebihannya luar biasa. Sampai Nabi sebut yang pertama, nombor satu Nabi sebut 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan Allah melainkan naungan Allah. Nabi sebut yang pertama antara 7 tu, nombor satu Nabi sebut Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Masya Allah, ini VIP Allah di masyarakat kelak. VIP Allah, salah satunya yang pertama Nabi sebut pemimpin yang adil.
Kita ada YB kita, kita doakan YB kita terus kuat, terus amanah. Allah pimpin, Allah beri petunjuk hidayah, dan Allah hantar bantuan-bantuan kepada YB kita. Allah hantar pertolongan. Bukan mudah nak jadi pemimpin di zaman fitnah ni, bukan mudah. Sebab itu saya sedih kalau orang yang suka burukkan ahli politik sampai semua yang baik-baik semua buruk belaka. Bila ahli politik je buruk belaka. Kalau tidak ada mereka yang sanggup masuk pilihan raya, sanggup dibenci, sanggup dipandang serong. Sebab apa dikatakan, oh ni gila jawatan dan sebagainya. Adakah kita nak biarkan jawatan diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman? Betul kan? Orang yang masuk jadi pemimpin ni, hidup dia 20% je, 80% untuk rakyat lah. Baru nak rehat orang panggil, baru nak tidur ada orang meninggal, baru nak ni kan, tak lambat ziarah orang sakit, dimarah macam dia seorang je sakit dalam daerah tu. Orang susah tak dibantu macam, ya Allah. Sebab atuk saya pernah jadi YB, pernah jadi esko negeri. Saya membesar dalam keluarga orang politik dan membesar juga dalam keluarga alim ulama. Moyang saya Tuan Guru Haji Abbas, Tuki saya Ustaz Wajidin tukar besi. Orang lama-lama orang Terengganu memang tahulah. Itulah yang jadi YB dan juga pernah jadi esko negeri. Jadi tahu kehidupan, saya tengok kehidupan atuk, saya tengok kehidupan bapak saudara yang ada jadi YB dan sebagainya. Jadi Masya Allah, al-umara wal-ulama adalah dua golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mereka bertakwa, mereka orang-orang yang saleh. Jadi selamatkan lidah kita daripada mudah nak bersangka buruk dan berkata buruk kepada dua golongan ini. Sebab ini bebanan yang berat, amanah paling berat. Amanah kita semua berat kan, jadi isteri, jadi ibu. Tapi berat lagi amanah menjadi pemimpin dan menjadi ulama. Saya bukan ulama, saya penyampai ilmu saja. Baik ulama, baik umara, maka baiklah rakyat. Kita bukan nak masuk syurga sekeluarga, nak masuk syurga senegara. Bila ada pemimpin yang beriman, semua rakyat beriman, sama-sama masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf salah dan silap. Kita mohon taubat dengan Allah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Ustaz, saya buat pengumuman sikit boleh ya? Masya-Allah. Alhamdulillah.